Ingat, jangan lupa sebelum nonton, like, subscribe, dan notifikasi lonceng dulu kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, pangkalan TNI Angkatan Laut, Lanal Cilacap, berbagi makanan di depan klinik Pratama, Balai Kesehatan Lanal Cilacap, pada Selasa 19 April 2023. Lokasi depan Balai Kesehatan Lanal Cilacap di Jalan Mayor Laut Wiratno, yang strategis di pusat kota Cilacap, untuk beraktivitas menjadi pilihan untuk berbagi makanan dan minuman bagi para pengendara menjelang buka puasa. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Cilacap, Kolonel Laut PM Sugeng Subagio, didampingi Ketua Cabang 3 Korjab 5 Daerah Jala Senastri Armada DCA 2 Nyisri Sugeng Subagio, turun tangan langsung membagi-bagikan makanan. Sedangkan untuk makanan dengan menu nasi liwet, ayam dan lele dengan es jus sebagai pelengkap. Tantanan mengatakan kegiatan berbagi makanan jelang berbuka puasa rutin dilaksanakan di setiap bulan suci Ramadan. Menurutnya, kegiatan sosial berbagi sedekah tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat yang berpuasa. Makanan dibagi kepada masyarakat khususnya bagi pengguna jalan atau pengguna kendaraan yang melintas. Mudah-mudahan berguna bagi yang menjalankan ibadah puasa untuk berbuka, ungkap dan banal. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, pada Senin dan hari Selasa, tanggal 18 hingga 19 April 2023. Ini melibatkan personil Koal, Babin Pontmar, PNS dan ibu-ibu Jala Senastri, Lanal Cilacap. Dari Kabupaten Cilacap, Pak Gatan melaporkan.